holdingnya itu apa. Dukungan untuk pasangan urut nomor 2 Prabowo Sandi terus digulirkan untuk memenangkan Pilpres 2019. Senin siang, sebanyak 4 organisasi masyarakat mendeklarasikan diri sebagai relawan pemenangan Prabowo Sandi di Yogyakarta. Deklarasi tersebut dihadiri Ketua Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Joko Santoso, yang pada kesempatan tersebut juga mengukuhkan 30 ormas di Jogja yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Sandi. Belum tentu kita menang juga, tapi memberi jalan. Dalam sambutannya, Joko berpesan agar relawan pemenangan Prabowo Sandi di Yogyakarta untuk berkampanye dengan santun serta berbasis data. Joko juga menuturkan, meski pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini, Joko Widodo dinilai masih belum mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ketimpangan ekonomi di Indonesia masih tinggi dan lapangan pekerjaan masih sulit didapat. Program visi-misi Prabowo ke depan, catat nih, mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau gitu aja ya oke Pak, ya kita ambil dari Pancasila. Pancasila, sila pertama sampai sila keempat, sudah terwujud walaupun belum sempurna. Sila kelima yang belum terwujud, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, terkait target perolehan suara, Joko Santoso menargetkan pasangan Prabowo Sandi untuk menang di Kota Yogyakarta dengan setidaknya 55% suara. Fauzan Ahmad, Jogja TV.